gue Sultan di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSRW. Kali ini Sultan dan Fortuner Legender GT01 dan Ruby itu lagi pingin ikut kontes nih. Kita akan loading malam ini ke acaranya Eraser Auto Project tuh guys. Tempatnya itu ada di daerah Bekasi di parkiran Hall Chandra Baga. Nah itu lebih tepatnya. Jadi kita loading malam ini, besok acara kontesnya. Nanti gue akan liput acaranya dan tentunya dari ketiga mobil ini akan show off di acara itu sendiri guys. Stay tune terus, jangan di skip. Ini ada Ruby nih, gue bawa nih guys. Kita terhubung pada WA group. Nah ini pada koordinasi semua pelan-pelan nanti gimana jalannya. Kita OTW menuju ke Gor Patriot. Nah itu dia lebih tepat stadionnya guys. Tungguin sampai nanti mobilnya bener-bener loading ya, jangan di skip-skip. Kita udah nyampe nih guys di tempat kontesnya. Nah sekarang udah terpajang ganteng si Ruby nih. Wah ini lagi di semir ban dulu sama Mas Bando. Nah ini agak terpisah tempatnya. Kenapa? Biar matanya itu tertuju banyak. Ada yang di situ dan ada yang di situ tuh. Yang di situ adalah si GT1. Kenapa di situ? Karena ini spesial untuk GT. Wah, dan di sini untuk yang gede-gede nih, bagian sini nih ada Ruby, di bagian sebelah situ itu ada Legender. Wah, kita nggak sabar nih nunggu besok keseruan acaranya, dan gue mungkin bakal nyari mobil yang ada pakai velg HSR. Wah, besok gue keliling dah nih acara, gue kelilingin dari pagi sampai sore. Sebelah gue udah ada Bu Ella nih. Bu Ella, Bu, Sultan mau nanya nih. Ibu tadi minta foto sama GT01 di mobilnya, Bu ya. Kenapa nih, Bu? Pertama saya tertarik, kok ban begini, apa mobil ini bisa jalan dan ceper banget kan? Apa nggak takut kena gesek-gesrek kan? Ternyata pas ditanya dia bisa naik, kan? Seru sih gitu, makanya tertarik. Terus ditawarin foto, oke lah gitu. Dan saya akhirnya dapat merchandise. Dapat merchandise. Gimana, Bu? Rasanya? Seneng lah pasti, iya. Oke, thank you nih. Ya, siap, Bu. Satu lagi nih yang terakhir. Kata-kata untuk HSR, apa tuh, Bu? Keren, kreatif, modern. Modern, ya? Yes. Wah, thank you banget, Bu. Wah, guys. Ruby lagi dikelilingi sama kakak-kakak cantik nih. Kalian dari mana sih? SMA 19. Oh, SMA Negeri 19 Bekasi, ya? Di sini ikut acaranya apa nih? Oh, PNBK. Nah, kalian tadi ngelihat mobil foto di sana, gimana nih mobil-mobil dari HSR? Keren banget. Bagus banget. Yang kayak
Wheels. Wah, thank you nih. Banget nih. Dian ya. Nah, satu kata untuk HSR itu apa? Satu kata. Rame-rame, serempak dong. Keren. Satu, dua, tiga. Keren. Wow. Thank you ya. Oh, boleh, boleh, boleh. Ada slogannya, boleh, boleh. Satu, guys, di acara Razer ini ternyata ada dari Rumah Sakit Siloam ini pengukuran tensi, pengukuran gula darah. Nah, gue pengen ikutan juga nih di sini untuk mengecek gula darah, ngecek tensi juga nih guys. Nah, di sebelah gue ini udah ada mas-mas atau abang-abang dari Razer nih. Namanya siapa nih Om? Siap, nama kita biasa dipanggil Irham atau Mandra Om. Itu jauh banget antara Om Irham dan Om Mandra. Kenapa tuh sejarah itu? Itu tragedi ya dulu tuh. Mm-hmm. Itu karena kita sering pada ngelawak, sering bercanda gitu di komunitas. Jadi punya julukan masing-masing. Waduh. Jadi semenjak dari itu nerus sampai sekarang. Siap, Om. Acara gimana nih Om ya? Alhamdulillah sih kalau buat partisipasinya itu di luar ekspektasi kita sebagai apa penyelenggara ya. Karena memang gokil banget sih. Thank you banget support-supportnya buat teman-teman yang udah datang. Sponsor-sponsornya gokil juga, apalagi HSR. Gokil banget nih. Okay. Udah ngirim mobil terbaiknya nih. Siap, thank you Om. Makasih banyak. Nah guys, kali ini gue pengen ngeliput mobil-mobil yang ada di Karmitatnya Razer nih guys. Nah yang pertama yang jelas ini mobil Civic Turbo dari HSR. Nah disini kita pajang mobil. Ini parkirannya benar-benar dijagain nih. Dikasih tali seperti ini biar pengunjung gak mendekat atau nyenggol-nyenggol, karena kan takutnya nanti kesenggol, entah ada yang keinjak atau apa. Nah itu guys. Nah disini juga ada nih di kita pasang di mobil Civic ini modifikasi yang udah kita lakuin di mobil ini nih, semuanya dari undercarriage, eksterior, karbon sampai ke engine interior juga ada. Semua lengkap kita pajang di sini guys. Dan gue bakal ngeliput mobil-mobil yang ada di sini, ganteng-ganteng semua nih. Dan ini banyak tim-timnya. Ada apa-apa aja sih tim-tim di sini? Mari kita lihat. Nah, yang pertama yang deket banget sama si Ruby ini ada Karimun nih guys. Wah, Karimun ini menurut gue warnanya ini ganteng, cantik, manis. Ganteng apa cantik? Nah yang jelas ini cantik nih. Warnanya ini pink magenta nih dari ownernya nih. Pink magenta, tadi gue sempat tanya sedikit. Dan ini sudah modifikasinya sudah cukup benar-benar yang wow. Sampai dashboardnya aja, yang namanya sofa. Wah, ini keren sih. Blue Dyer Sash juga. Selanjutnya ini ada mobil, kalau Toyota Sigra. Nah ini nih, Toyota Sigra. Oh kali ya, Toyota kali ya udah wet body. Dan dengar-dengar mobil ini menjuarai beberapa kontes audio, sempat sering ikut di kontes audio nih. Mobil kali ya ini nih guys. Esa juga roof racknya gede banget, gue gak tau berapa liter ini. Nih roof boxnya gede. Wah, audionya benar-benar yang setengah audionya, menjuarai beberapa kelas kontes audionya nih guys. Nah selanjutnya ini ada Frit. Nah ini dari Gesrek Gang. Nah Gesrek. Dia dari Gesrek Gang nih guys. Warna hijau. Wah cakep nih mobil, nyentrik banget nih, nyentrik. Nah selanjutnya ini ada mobil Honda Accord Cielo berwarna kuning. Ini satu komunitas juga. Satu komunitas juga nih dari Gesrek Gang juga, udah pakai sunroof, modifikasinya ini wah cakep sih, looknya klimis gitu loh. Kalau gue lihat warna kuningnya benar-benar kuning pekat dan ada mutiara-mutiaranya, jadi mobil ini nyentrik nih berwarna kuning Accord Cielo. Gue sempat pakai ini di zaman-zaman gue itu masih SMA. Nah gue sempat pakai berapa bulan lah waktu itu bokap gue punya. Nah ini nih. Selanjutnya ini ada mobil Honda Mobilio, ini yang sudah facelift, lampunya seperti yang terbaru. Dan dari Gesrek Gang juga, wah banyak ternyata mobil dari Gesrek Gang ikutan acara meetupnya Razer nih guys. Wah tuh, buat rodanya lancip-lancip begini, wah, keren sih. Mobil ini wah, ganteng nih, pol-polan modifnya. Ini ada Vios, dari Gesrek Gang juga. Nah
ada Yaris nih. Yaris juga sama dari Gestruk geng. Wah ini racing nih. Alirannya ini racing look. Sebelah sini. Nah ada Livina dari Gestruk geng juga. Kayaknya Gestruk geng nurunin banyak mobil nih di acaranya Eraser ini guys. Ini ada Civic VTI. Ini beda, beda kan. Ini beda sendiri. Gak ada tulisan komunitasnya. Biasanya kalau anak komunitas itu ada stikernya tuh. Nah ini ada Honda Brio. Nah ini Brio, Brionya ini Brio Type R nih, pakai body body kit dari Type R nih. Wah berwarna silver. Selanjutnya ini ada Brio juga yang racing look juga, sampai ke ininya ke mesinnya karbon dan stikernya kue gasken. Wah keren nih modifikasi modifikasi di sini nih, keren keren. Ini ada Honda Brio juga yang alirannya menurut gue ini racing juga. Di sini, wah ganteng nih, ini Brio-Brio nih di sini nih. Dan ini ada mobil Toyota Kijang. OM di situ ada Kijang dan di sini juga ada nih Tun Kijang. Wah yang menarik perhatian gue adalah spionnya. Spionnya nih gue nggak tahu ini pakai mobil apa. Yang retracknya ini ke atas begini. Cakep nih berwarna merah. Ini dari komunitas KKCI Kijang Capsule Community Indonesia nih guys. Kayaknya gue bakal nanti ngebuat konten tuh grebek komunitas nih. Ini masuk list gue nih dari KKCI. Nah, sebelahnya. Oh, ini dari TKSCI nih, berwarna kuning nih guys. Sepertinya mau keluar nih. Nah, ini selanjutnya ada mobil Kijang Demlo. Berwarna hijau. Wah, ini benar-benar kayaknya baru jadi ini. Baru jadi, Om. Wah, si Om. Om. Nah langsung kayak owner Om. Iya. Wah ini ownernya dari Kijang hijau. Wah ini dari mana nih komunitas ini Om? KCI Om. KCI. Kijang iye. Kijang Ceper Indonesia Om. Wah Kijang Ceper Indonesia. Ini mobil baru jadi apa udah lama nih Om? Baru jadi Om. Baru jadi ya? Iya. Makanya sengaja nih di acara Eraser nih. Wah cakep. Seru ini, kan? Warnanya ngentrik warna hijau dengan wah ini bannya celup-celup semua pelek-pelek Om ya? Iya. Itulah pokoknya. Project ini pakai atasnya udah pakai apa nih Om? Pakai panoramik ya. Pakai panoramik. Wah, panoramik. Wah. Mungkin nanti guys, silakan komen di bawah mobil ini mungkin bakal gue liput eksklusif di channelnya YouTube HSR nih guys. Nah Om, gue pengen nanya modifikasi sedikit. Boleh. Spionnya perlu pakai apa nih? Spionnya pakai Interplay, Mazda Interplay. Oh Mazda Interplay iya, ya. Mazda Interplay. Spionnya Interplay. Terus sampai lagi. Ya udah sih, yang lainnya. Kalau ini, kalau sunroofnya? Pakai punya Wuling ya. Pakai punya Wuling. Pakai punya Wuling. Udah ada copotannya sih kayak Wuling berarti ya? Udah ada. Ini enggak sih baru. Kalau Wuling baru ya. Baru. Masih copotan gitu. Oh udah beli baru. Tambahin lagi tuh ke belakang tuh biar asik kan. Wah gitu. Iya. Om izin gue lihat ya. Boleh. Wah benar. Jadi kalau lihat di dalam guys, ini lebar banget panoramiknya. Dan kacanya ini gue tau nih menyebutnya one piece Om ya. Kenapa bisa disebut one piece sih kalau kijang ya, kacanya begini? Satu kali one gitu ya. one piece ya. One kaca. One kaca benar. Ini tahun berapa nih kijang ini Om? Tahun 87 Om. 87 berarti ini super ya? Kijang super. Dia yang 5K ya? 5K. Gitu. Tapi 5K 87 perubahan dari dashboard? Dashboard ganti. Ya ganti pakai punya Grand Extra ya. Pakai punya Grand Extra. Setir pakai Nardi gitu pake sih, Nardi. Tapi belum jadi Om. Gak apa-apa adanya, kan? Karena modifikasi itu kan butuh proses, gak langsung instan. Nah kayaknya punya Om ini bener-bener, wah ini aja dipajang langsung baru jadi nih mobilnya nih. Om, Instagramnya apa nih Om? Instagramnya Fahmi Setiawan 1990. 1990, mobilnya ada, ini gak akunnya gak nih? Kenapa? Mobilnya ada akunnya? Gak ada sih. Belum ada ya? Itu aja ya. Oke siap Om, makasih banyak nih Om. Udah mau ditanya nih Om. Nah guys, selanjutnya ngelihat juga sebelahnya ini kayak perkijangan duniawi nih. Wah ini ownernya mana nih? Saya kayaknya mau nanya kijang-kijang asik nih hari ini. Wah ini kijangnya berwarna biru. Nah ini kalau gue bisa bilang ini spionnya dari E36. Nah disini juga banyak modifikasinya perubahan. Wah ini perubahannya lumayan. Bener-bener yang ini secara kijang itu modifikasinya. Wah, ya harus yang pol-polan lah karena Kijang sendiri mobil lama jadi modifikasinya owner-ownernya ini pol-polan banget nih guys. Wah, ini selanjutnya Kijang lagi. Ini dari Panglim Kijang Indonesia Society, KIS nih dari anak KIS.
warna biru. Nah spionnya gue nggak tahu nih pakai spion apa. Dan ini mobilnya sih ganteng, ganteng nih mobilnya nih. Kijang-kijangnya, lampunya dirubah ke dia jedok ke dalam. Nyebutnya apa ya? Kalau celong, celong ya, bener-bener celong. Dari sini pakai dia pakai seperti apa nyebutnya gue kurang tahu nih lampunya nih guys. Nah ini ada kijang kapsul. Ini Krista dari KKC ini, Kijang Kapsul Community Indonesia, udah pakai sunroof juga. Nah, mobil yang sebelah sini ini ada Avanza yang tahun 2000 berapa kurang tahu nih. Ini manis nih mobilnya. Pakai roof apa? Roof rack lagi. Udah pakai tool di sini. Roof box, udah pakai roof box. Ini komunitasnya dari Maxi Bekasi nih, guys. Wah ganteng sih modifikasinya nih. Karena gue Avanza tuh udah mulai agak jarang dimodif. Nah ini masih mempertahankan nih. Di sini nih guys. Oh ini dari Bekasi Auto Garage guys. Nah selanjutnya ada Avanza. Ini Avanza yang lama. Ini ada Ink Slow Everything. Ini low Ink Slow. Apa komunitasnya nih? Gue kurang tahu komunitasnya. Dan ini modifikasinya ke Elegant guys. Nanti ada mobil Livina lagi, tapi ini berbeda yang tadi Livina yang lama, ini yang tahun 2014 apa 2015 gitu nih. Sama nih elegan juga. Oh, ini pakai ini juga. Apa namanya, Tang? Nyebutnya apa, Tang? Saya lupa tadi. Roof box ya. Kayaknya kalau dijajarin roof box keren nih ya. Wah, ini adalah mobil Suzuki Splash. Suzuki Splash. Ini Suzuki Splash, Tang. Nah ini Suzuki Splash. Wah mobilnya imut-imut banget nih guys. Ini ada Yaris juga pakai roof box di sini. Cakep sih guys. Doh ini bagian sini udah habis. Kita lanjut ke bagian sana. Nah yang bagian sana udah. Nah ini gue lagi naik sedikit. Ini ada Mercedes. Ini C-Class nih guys. Ini dari Eraser nih. Jadi dipajang juga mobil dari teman-teman Eraser di sini nih. Wah, modifikasinya ini VIP style. Belakangnya celup banget nih velgnya. Celup. Ganteng-ganteng. Berwarna hitam jadi makin sangar nih mobil. Mewahnya makin dapat. Nah, kayaknya ada yang sedikit menarik perhatian dan ini kayaknya unik nih. Ini bisa gue bilang adalah kasih lihat, Tang. Set. Ini adalah ambulan nyetel. Nah, ambulan nyetel nih guys. Wah, ini pakai dop nyasar. Kayaknya ini belinya di bursa velg second TKB Group nih guys. Wah, di sini ceper ambulannya. Kayaknya benar-benar yang ownernya nyetel banget nih. Pingin ownernya nih, mobilnya nih guys. Selanjutnya kita ke bagian situ. Kayaknya gue pingin kasih lihat Ruby deh. Ikut pajang di sini seperti apa? Mobil Ruby dipajang, ayo kita lihat. Nah guys, selanjutnya ini ada mobil Ford Ranger. Ini memakai body dari Raptor. Loh, kok kayak kenal? Iya jelas. Ini adalah Ruby guys. Ini gue naikin sedikit ke batu biar kesan mobil ini itu makin lebih ke off-roadan gitu guys. Jadi naikin buannya kita semir. Wah, jadi makin ganteng nih mobil nih si Ruby nih guys. Gimana? Ganteng nggak? Ya mohon maaf kalau kurang proper nih nyetelnya si Ruby guys. Kita ke sebelah sana. Sebelum ke sebelah sana, jangan sampai kelupaan. Ini ada mobil Fortuner Legender, mobil projekernya HSR. Wah, nih guys. Wah ini nyetel banget. Sebelum kesini ini udah kita salon juga, kita buat mengkilat bodinya semuanya gitu. Yang tadinya itu ada sedikit jamur. Nah kita sebelum ke acara ini kita properin dulu nih mobilnya biar makin kece guys. Nah sebelah sini ini ada mobil Karimun Wagon. Wah ini racing look dapat nih mobilnya nih guys, temanya nih. Ini komunitasnya dari Karimun Club Bekasi nih guys. Wah yang ini dari anak AXSAXI Aksi nih, dari Aksi nih, Avanza Xenia Solusi nih guys. Nah ini sendiri modifannya juga sudah lumayan banyak dari sektor
audionya tadi gue sempat ngedengar, wah gede nih audionya nih. Nah ini ada mobil yang keren menurut gue, kenapa? Ini Timor, dia pakai sunroof juga, keren nih. Jarang-jarang gue liat Timor modifikasi sampai sekarang yang masih dimodif. Nah itu lebih tepatnya deh guys. Wah ini juga sama dari Timor juga. Wah ini Timornya benar-benar yang keduanya sama nih. Mainnya ini chamber-chamber nih guys. Wah sampai fendernya ini kemakan loh ini. Tuh bisa dilihat teman-teman sebelah sini. Wah keren. Fender tulipnya dapet. Nah ini ada dari TSC, Toyota Soluna Community nih guys. Ini sama juga dari TSC. Ada majang 3 mobil di sini. Nah guys, selanjutnya ini ada dari FPV Indonesia FPV Club nih guys. Nah udah pakai roof box juga. Modifikasinya ini elegan look dan kaca filmnya ini berwarna hijau. Wah, keren sih guys. Nah ini selanjutnya di bagian sini, ini ada mobil Civic, nyebutnya ini apa ya? Gue orang tahu nih Civic apa. Nah di sini ceper, mainnya juga racing dapet. Ini sama kayaknya, ini Silent Squad nih komunitasnya, karena dua mobil ini dengan stiker yang sama. Selanjutnya ini ada Kalia dari komunitasnya, gue kurang apa nih, Don Van Stedt Auto Project nih guys. Wah ini sudah banyak melakukan perubahan di bagian sini, berwarna kuning lemon nih mobilnya nih guys. Nah selanjutnya ini ada mobil Toyota Altis berwarna gold. Wah ini sepertinya juga antara statik dengan ini, saya kurang tahu nih statik atau airsasnya. Kita lanjut lagi. Nah guys selanjutnya ini ada mobil Hyundai Avega berwarna merah. Bisa gue bilang ini alirannya racing. Ini mitinya dapat. Dia miti antara ban dan fender itu mepetnya itu pas gitu loh. Nah selanjutnya ini ada Civic Turbo, tapi ini versi yang stage-nya jadi yang pendek ini guys. Kalau yang Ruby, yang GT itu kan yang panjang, yang ini yang versi pendeknya. Wah ini sendiri dia sepertinya ini statik kalau gue. Oh nggak, di airsas juga sama. Airsas juga tapi gue kurang paham lah, karena ownernya nggak ada nih buat pertanyain. Selanjutnya ada Avanza, ini nggak ada komunitasnya. Selanjutnya ini ada Jazz di sini, tapi di sini receh Auto Club nih komunitas ini guys, jadi anak receh Auto Club. Dia juga masuk ke HJCI, Honda Jazz Club Indonesia. Kita kembali lagi ke depan karena belakang tadi ada yang foto. Kembali ke depan. Nah dari sebelah sini ini terpajang ini kayaknya satu komunitas nih, Kalia Sigra Club. Wah ini nih terpajang warna oranye, warna biru, terpajang bermacam-macam modifikasinya nih guys. Wah macam-macam peleknya. Dan di sini juga ada mobil Great Corolla, ini dari KJM Auto Project nih guys. Ini Auto Project komunitasnya, dan ini sepertinya dari komunitasnya kurang tahu apa, Indonesia Community Brotherhood nih guys. Nah ini ada mobil Avanza yang terbaru. Wah ini nyetel sih mobilnya, karena Avanza ini sendiri emang bener-bener konsepnya kayak gue tuh pingin ngebuat kayak gini kalau ada Avanza nih, racing pakai roof box, jadi nyetel dapat. Karena bodi Avanza sendiri dia udah kepetak-petakan. Oke selanjutnya nih ada dari Kasik Chapter Bekasi Raya nih. Wah ini kayaknya satu tim komunitas, dan ini ada R3 Solution Bekasi Raya juga. Wah ini R3 semua nih guys, terpajang di sini nih. Modifikasinya banyak ragam. Nah ada tulisannya low budget modifikasinya nih guys. Tapi simpel, keren manis gitu loh. Pilihan modifikasinya cakep. Nah ini sama, dan ini ada dari Klasik. Nah ada yang menurut gue nyentrik juga di sini. Ini ada angkot dipasang spanduk Narsis menolak lupa kawan lama. Nah tuh guys, jadi di sini ikut juga di acara car meetup nih, acara ini angkot ini ceper dengan ada modifikasi lift segini nih. Wah ini nyentrik sih angkotnya, dia turun ke acara meetup ini bener-bener yang
wah gue tampil nih, menolak punah, menolak lupa gitu loh guys. Wah rame juga nih acaranya, dari ujung ke ujung itu padat, komunitas-komunitasnya banyak di sini guys. Oke guys, selanjutnya gue udah di tempat mobil E30 nih. Ini menarik perhatian gue karena dari modifannya ini, wah, pingin gue tanya ownernya nih. Dan ini ownernya dari anggota E-Racer sendiri nih. Mas siapa namanya Mas? Ari om. Mas Ari, mas ya. Ari, Mas Sultan pingin nanya sedikit nih. Modifikasi mobil ini itu apa-apa aja sih nih Mas? Untuk modifikasinya sih simpel aja sih om. Pakai ring 17 dari HSR pastinya, lebar 9, belakang 10, ET 10 dan 15. Terus ada tambahan ersas 4 titik, merek Airpool om. Airpool? Iya. Nah, untuk Airpool sendiri ini, gue baru tahu nih, ini bengkel siapa? Bengkel saya sendiri om. Wah, bengkelnya om sendiri nih. Wah, cakep. Instagramnya ada nih, gue pasang nih. Airpool Suspension. Airpool Suspension ya. Wah, ini mobil baru jadi apa gimana? Proyek lama sih om ini om. Hampir 4 bulanan lah. Sama ngecat, sama rapi-rapi, pelek aja masih belang tuh. Iya. Catnya lu. Jadi emang niat dibawa ke sini, dipajang ke sini dulu ya. Siapa dulu, biar kontribusi sama anak-anak. Wah, solid aja. Benar sekali, acaranya rame nih Mas. Alhamdulillah. Ya oke deh Mas, ya. Makasih banyak ya. Oke guys, selanjutnya ini gue udah sama ketumnya E-Racer nih guys. Gue mau nanya-nanya nih, ini namanya om siapa om? Adit. Om? Om Adit. Om Adit nih ya. Om Adit, Sultan pengen nanya-nanya nih. Iya. Ini acara car meet up, berapa banyak sih nih om persertanya nih om? Ini kebetulan ada 60 peserta om. 60 peserta? 60 peserta. Nah, total keseluruhan dari, itu belum termasuk ini ya, bagasi sel. Bagasi sel itu kita ada 10, jadi total 70. 70 mobil ikut ke acara car meet up ini om ya? Iya, betul. Nah, untuk acara ini sendiri om, ini memperingati apa sih nih om? Kita ini memperingati anniversary 1 tahunnya komunitas E-Racer Auto Project. Ya, kebetulan ini benar-benar kali pertama kita untuk bikin acara sih ya. Insya Allah sih nanti next selanjutnya kita bakal ada acara lagi om, bakal ada kejutan lagi dari E-Racer. Wah, itu tuh yang perlu tuh, gue tunggu tuh acara selanjutnya dari E-Racer nih guys. Nah, kalau untuk mobil-mobil di sini nih om, ini berapa banyak komunitas nyampur ya? Nyampur sih om, tapi kalau di total itu mungkin ada sekitar antara 15 sampai 20 ya. 15-20 komunitas? Iya, 15 sampai 20 komunitas. Wah, cakep nih. Dan ini guys, acaranya rame dan bertepatan juga sama acaranya dari mana nih om? Yang di dalam? Oh iya, ini kebetulan ada acara juga dari gubernur, dari Pak Ridwan Kamil sendiri dan Pak Wali Kota, Pak Tri. Itu ada acara pentas tari. Oh gitu. Itu se-Bekasi. Se-Bekasi. Iya. Dan kita di support ya. Iya, kita di support juga kebetulan acaranya. Jadi kita dibarengin acaranya, Om. Wah. Ya, alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget. Nah, jadi pemerintah di sini, guys, itu support juga nih dengan acara E-Racer di sini. Jadi pemerintahnya melihat anak komunitas mobil di Bekasi itu benar-benar jadi dinaungi, Om ya. Iya, dinaungi karena pandangan dari apa? Para pejabat juga di sini dari Bekasi, kita tuh komunitas itu pandangannya tuh kita positif. Wah, gitu. Cakep. Karena satu pertama kita juga kan di sini kan kayak ada apa donor darah segala macam dari PMI, terus dari Rumah Sakit Siloam, dari sponsor kita itu. Jadi pandangan dari para pejabat di Bekasi ini alhamdulillah positif semua. Makanya kita diterima dengan baik di sini. Alhamdulillah, itu yang perlu guys. Dan Om, gue mau satu kata untuk HSR apa tuh Om? HSR, satu kata ya untuk HSR. HSR itu harus lebih maju lagi. Untuk supportnya, mudah-mudahan ke depan kita harapkan lebih greget lagi untuk acara E-Racer. Siap, ya. Terima kasih Om. Syukur-syukur kita sponsor full dari E-Racer. Sponsor siap. Utama Om. Boleh, boleh, boleh. Siap Om, terima kasih nih Om Adit ya. Sorry mengganggu waktunya nih Om Adit. Jangan sekali-sekali. Gua sempat pamit dulu nih. Ingat malaki, ingat malaki.